Hai, selamat pagi, selamat jumpa lagi. Hari ini kita mau review stand sepeda saya yang saya letakkan di depan mobil dan kondisi aman dan bisa terkendali dari dalam driver dari kendaraan kita. Jadi ya, hari ini kita nge-review tempat sepeda saya di kendaraan untuk agenda-agenda camper van saya. Jadi kemana-mana kalau saya ingin pergi camper, sepeda ini ikut. Karena kadang-kadang di lokasi kadang-kadang ada jalur trek untuk bersepedaan, sayang kalau nggak ada sepeda. Jadi saya selalu menggunakan sepeda ini, dan sepeda ini saya letakkan di depan. Kenapa saya letakkan di depan sepeda saya ini? Karena mobil saya ini, mobil armada camper saya ini, bukanya di belakang. Jadi kalau saya taruh di belakang, atau saya gantung di belakang, atau saya taruh di atas di deck atas mobil, itu akan merepotkan saya. Tapi dengan ide kreatif saya meletakkan sepeda ini di depan kendaraan dan aman, tidak mengganggu secara pandangan ke depan driver atau supir untuk melihat kondisinya. Dan beberapa kali perjalanan camper saya, ini sepeda kuat, ya kuat, walaupun ada goyang sedikit, tapi tidak akan, mudah-mudahan tidak akan lepas, dan tidak akan lepas ya, karena beberapa kancingan-kancingan yang saya letakkan untuk sepeda ini aman, jadi kondisi aman. Oke, kita akan review dudukan sepeda saya ini untuk menjadi bahan referensi untuk teman-teman camper atau teman-teman yang memiliki kendaraan ATV seperti saya ini. Ya, ini yang referensi dari review ya. Oke, sip, kita mulai.